Siapa yang gak kenal keindahan wisata pantai di daerah Lampung? Dan kali ini kita bersama teman-teman tenaga administrasi sekolah UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan beberapa orang guru mengunjungi Pantai Suak yang berada di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Berikut liputannya. Oke guys, setelah nunggu Princess, akhirnya kita berangkat juga. Setelah nunggu Agnes Merah, pada berak-berak yang belum berak-berak lagi, sekarang kita berangkat. Sekarang kita mau berangkat ke laut. Itu yang udah berak pada udah dari. Kita berangkat. Nah inilah yang buat kita akhirnya berangkat jam 8:30, jadinya jam 8 Princess Spanda, sang princess. I need you to listen, I need you to hear, and don't show. Perjalanan dimulai dari kota Bandar Lampung dengan titik kumpul di SMP 2 Bandar Lampung, dan diperkirakan perjalanan memakan waktu sekitar 1.5 jam mencapai Pantai Suak. Beberapa saat kemudian sampailah kita di pintu masuk jalan Pantai Suak. Untuk menuju Pantai Suak dari jalan lintas Sumatera masih berjarak kurang lebih 2 km melewati beberapa perkampungan masyarakat. Dalam perjalanan, canda riang dan tawa sudah terasa di dalam mobil, membuat suasana perjalanan menjadi tidak membosankan. Dan akhirnya pun kita sampai di Pantai Suak dengan selamat. Boleh membawa miras tuh? Oh iya iya iya. Tunggu Pak ya, parkir dulu ya. Oke. Okay. Aku gak mau baca dilarangnya. Time is barely on our side. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Sesampainya di Pantai Suak, ada sebagian yang mempersiapkan perangkat audio karaoke, ada yang mempersiapkan makanan, dan ada juga yang membuat kopi tentunya, guys. Bibi adek.
pada nyanyi. Sepertinya perjalanan membuat mereka pada kelaparan, guys. Jadi diputuskan untuk istirahat sebentar sambil menikmati makanan yang sudah dipersiapkan sebelum menikmati indahnya laut atau pantai Suam. Oh iya guys, trip kita kali ini untuk merayakan ulang tahun sekaligus purna tugas dari Ibu Rumailah SIP, salah satu tenaga administrasi sekolah SMPN 2 Bandar Lampung. Acara dibuka oleh salah satu teman kita yang pinter banget nyanyi guys, sampai pada bingung judul lagunya itu apa. Tapi ya nggak apa-apa guys, justru yang begini yang bikin suasana itu jadi lebih hidup. Jangan patahin semangat orang, biarin aja nyanyi. Oh lagu ini. Ini yang seneng bener kalau denger kayak gini deh, yang seneng bener. Ada di sisi. Dibantu. Malah diketawain. Lanjut, Pri, jangan pada semangat. Tapi tetap salut aja dengan Mas Supri yang bisa nyanyi sampai habis. Gue aja belum tentu bisa, pokoknya top banget deh buat Mas Supri lagunya. Lanjutkan Mas. Tepuk tangannya mana? Sinden. Setelah melihat performance-nya Mas Supri, sepertinya ada yang gak mau kalah guys. Bare dengan suara masnya pun menyumbangkan lagu bersama Mas Putra demi menghibur kami semua. Nyanyi ke boy, nyanyi. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kutuk di hancuran sengwes. Coba lagu kironya coba keluarin. Ini Bobi nih. Kok merenek ya, kok? Ayo, kok. Gua tau lu paham lagu ini, kok. Yeah, cinci bareng-bareng. Lagu sopan.
bahasa Cing. Halo. Gimana guys, keseruan nyanyi barengnya bersama artis-artis Pandana? Sekarang tibalah saatnya acara intinya. Ke laut tuh paling gak enak dan paling gak seru kalau gak berenang, dan harus dipancing dengan salah satu, harus ada yang basah. Kaget ya tadi ya, kontak HP gitu ya. Berapa bulan lagi belum lunas? 2 bulan. Tapi saya udah izin sama Bu Titi ya Bu. Aku yakin kau kan berubah. Aku sang agaknya masih ada yang belum puas nyanyi. Jadi kita kasih kesempatan dulu buat mereka untuk nyanyi. Sementara gue bareng teman-teman yang lain akan mulai basah-basahan di tempat yang lain. Sesuatu itu harus ada yang memulai guys. Kalau nggak ada yang memulai nggak akan seru. Sampai-sampai Mas Yanto rela menjadi korban pertama kami. Kami basah semua bersama Mas Yanto. Korban kami selanjutnya adalah Pak Andi Mandala, kepala tenaga administrasi sekolah SMP 2 Bandar Lampung, yang sedang duduk di pinggir pantai guys. Sedang ngerjain satu lagi kita prank tuh. Kepala TU, kepala TU. Kepala TU. Oke guys, kepala tangga ini 1, 2, 3. Kayaknya kurang seru kalau cuma segini yang basah. Kita cari lagi korbannya guys, mereka-mereka yang masih pada kering. Target pertama kita adalah Mbak Agnes. Udah cepet tarik. Tarik tangannya, tarik tangannya, tarik tangannya. Kacamata, kacamata, kacamata. Udah, angkat. Awas, hati-hati. Hati-hati.
selanjutnya kita cari sahabatnya yang juga harus dibuat basah. Mbak Herning, maafkan kami. Pokoknya guys, mereka harus dibuat basah semua. Ada yang lucu nih guys, salah satu teman kita ada yang berlindung dengan sebatang pohon supaya nggak ikutan basah. Itu satu peserta tuh masih megangin pohon. Memang mereka ini semua pada jahat guys, sampai-sampai yang punya hajat pun digotong rame-rame. Yang sabar ya Mbak Rum. Nah begitulah guys keseruan kita weekend ini bersama tenaga administrasi sekolah SMPN 2 Bandar Lampung. Setelah ini kami akan menuju rumah Pak Guritno Esos sambil makan-makan dan menuju perjalanan pulang. Karena baterai kamera kami sudah lowbat jadi nggak bisa videoin momen berada di rumah Pak Gurit. Untuk Bu Rumaila kami ucapkan selamat ulang tahun dan purna tugasnya. Kami bangga pernah menjadi teman, saudara dan rekan kerjamu.